Ya, burung sehat ya, dari paru, hidung, mata. Nggak ada bintik, nggak ada belek, nggak ada katarak, nggak ada bintik putih. Kaki rapi ya, nggak ada cacat, pelapak. Utama adalah kaki ya, karena tumpuan burung makhluk hidup 100% ada di kaki. Kalau kaki sudah ada bengkok, benjol, patah ya, agak susah untuk dia hidup. Nggak nyilet ya. Jadi gue kasih burung ini bukan burung bahan atau burung gue beli di sembarang, tapi ini burung rawatan gue pribadi. Jadi mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan jadi berkat buat Bapak Juniadi. Ya gue harap jangan dijual ya. Oke. Oke, gue siap minum ya. Gue taburkan dengan tisu ya, biar nggak terlalu tumpah airnya nanti ya. Karena kan sehari semalam perjalanan dalam kereta. Cukup gak bisa satu? Cukup, gitu. Ini udah makan nyakrit belum pagi? Pagi udah. Dikasih lagi biar. Potong aja ya kakinya. Iya, potong kakinya. Biar nggak kabur-kaburan. Masih ada 10 atau 15 kalau di sini. Itu gak kecilan lah nggak ya? Tuh? Enggak. Kayak muka yang gede. Ya udah. Jadi gue akan kasih dulu jangkrik ya, walaupun tadi pagi udah makan jangkrik buat di perjalanan ya, di dalam kereta. Bagian kasih cocok ya deh. Tadi pagi sih udah saya cocok semua lima. Oke, gue udah sampai di daerah Senen. Ya, gue akan turunkan kiriman burung ya, entah pakai KIB atau kalok, nanti gue akan tanya dulu atau LNP. Udah sampai KIB nih, stasiun Senen. Ongkirnya 150.000. KIB tanggalnya kelihatan gak nih, tanggal berapa nih? Jogja
Oh iya. Oke ya. Dan ya, selesai. Penerimanya Juniadi Syam. Solo balapan.